jurnalisme untuk seluruh sivitas akademika Universitas Andalas. Saat ini saya sedang berada di auditorium Universitas Andalas. Tepat di belakang saya sedang berlangsung sesi wisuda 1 Universitas Andalas tahun 2020. Berikut cuplikannya. Wisuda 1 Universitas Andalas tahun 2020 dilaksanakan di auditorium Universitas Andalas pada tanggal 21 dan 22 Februari 2020. Wisuda 1 ini diikuti oleh 1.694 wisudawan dan 476 untuk program profesi spesialis magister dan doktor serta 1.218 untuk program sarjana dan diploma. Saya nyatakan dibuka rapat senat rapat sudah ini terbuka untuk tentang urusan fakultas sarjana diikuti seluruh wisuda. Studi kedokteran lama studi 3 tahun 6 bulan. Indeks prestasi 3,7. Indeks prestasi 3,76. Predikat lulus dengan pujian. Wisuda 1 tahun 2020 ini merupakan wisuda pertama yang dipimpin oleh Yuliandri, Rektor terpilih Universitas Andalas periode 2019-2023. Setiap proses yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan sabar tentu akan berbanding lurus dengan capaian yang diperoleh. Hari ini capaian tersebut telah saudara raih dan saudara semua sudah sampai pada kapal batas satu jenjang pendidikan formal yang ada. Ibaratnya mengambil saudara. Ingatkan setiap jalan menuju pun telah. Dan Fauzatil Arifah dari Padang, Sumatera Barat melaporkan untuk Genta Andalas.